Sebentar. Ini acara cari jodoh. Kenapa ini cari guru? Saya bukan cari jodoh. Oh, pengen cari jodoh? Nyari emak. Iya. Saya peserta. Cari jodoh? Katanya sih begitu. Oh, saya mau tanya. Ini syaratnya ada syarat. Udah lulus PAUD belum? Ini kan bukan acara anak TK, Nak. Iya. Di sini orangnya di sini. Iya. Bukan anak TK, bisa pulang sekarang? Ya. Mohon maaf. Okay. Ini acara Take Me Out Indonesia, bukan acara arena bermain. Berarti salah tempat aku ya, Om ya? Salah tempat. Iya, salah tempat. Boleh pulang. Makasih, Om. Iya. Om, tapi ongkosin dong, Om. Ya. Jadi ongkosin. Ini, ntar dulu, sebentar nih. Ya, pertanyaan kan bagaimana bawain aja. Masa gue harus begini terus dari tadi? Iya, anggap aja lagi berdoa. Iya, berdoa, iya. Enggak, tolong dong, FD, level dong, minta level ya. Levelnya Andre. Gak aja. Hah? Levelnya lagi gak ada. Gak ada. Belum disiapin sama mereka. Oh, gak disiapin. Jadi itu resiko MC. Jadi gue harus nunduk terus gitu. Iya dong. Oh, ada. Ada dong. Pakai disiapin sih, ah. Re, sini, Re. Ya. Oke, sip. Re? Gendong. Alah. Mas, penontonnya pada kemana? Itu penonton sebelah kanan, nih. Bagusan Nina aja deh. Oke, hai. Wanita single ini bintang tamu kita, saya nggak kenal namanya siapa ya. Biar dia sendiri, biar dirimu sendiri yang kenalin ya. Oke. Sebelum mengenalin dirinya, kita masuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Sama yang ini boleh gak? Ini khusus punya host. Iya. Bilangin Mbak Piona nih. Hah? Bilangin Mbak khusus kalau sama yang ini Piona ngasih kok ya. Oke ya. Mas Eko. Ya. Nanti pas lagi dia nyatet, tolong orangnya ini juga dimasukin dalam kotak ya. Hey. Single man. Oh, single man dia. Single man ini. Single. Tomo. Siapa? Tomo. Tomo. Jangan nama-nama panggil nama emang asli gue. Emang nama lu di KTP, Tomo. Jangan begitu, ah. Oh. Emang iya. Terus gue simpan dalam dompet lo. Oke, ditulis. Ditulis. Oke, ditulis. Kira-kira dari 30 ini siapa yang menurut lo? Emang udah bisa nulis, Nak? Bisa nulis? Alhamdulillah. Bisa? Enggak. Kecil-kecil banyak gaya dia doang bener deh. Ya. Udah. Saya menulis namanya Joko. Oh. Joko. Orang cewek di sini namanya Bambang. Pegang. Ya, oke, thank you, terima kasih. Baik, ya. Oke, ya. Inilah ya, benar ya. Sudah tadi tulis satu nama dari 30 wanita single. Sekarang satu ya? Iya, satu. Ya, saya nulis RT. Kebanyakan berarti tuh. Iya, oke. Okay. Daus, sekarang saatnya dirimu memperkenalkan namamu. Siapa namamu, Daus? Dan itu kan udah nyebutin. Iya, Daus siapa kan kita gak tahu. Iya, asalnya dari mana? Silakan. Iya. Oke. Okay. Malam ladies. Malam ladies. Iya. Ya, jawab perkenalkan. Dong. Jawab dong.
Perkenalkan, nama saya Nausmini. Saya asli dari mana ya, Mas ya? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya, dari Jakarta. Ke Surabaya. Oke, siap. Daus dari Jakarta. Iya. Saatnya wanita-wanita single menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Wah, sebelah kiri. Baik. 12 sudah dimatikan, 18 masih menyala. Saya menuju yang lampunya masih menyala di sebelah kiri saja. Ada Manda. Hai Manda. Ngapain lu ikut situ? Ngapain? Udah situ aja. Gak paku sama gue. Oke, Manda. Iya, Mas Eko. Lampu masih menyala. Apakah Daus ini bagian kamu suka juga? Lucu banget, Mas Eko. Pengen nyubit-nyubit. Oh, gemes. Pengen nyubit-nyubit. Adek Daus. Dek? Adek. Daus. Adek, lucu banget, Dek. Pengen dicubit-cubit, Dek. Langsung gede. Kok goyang sih? Jadi ini bukan buat... Ini dong bukan buat pacaran, buat adek-adekan dong. Enggak gitu, Kak. Ini lucu banget bisa mewarnai hari-hari saya gitu kan. Bisa bikin aku ketawa terus. Iya kan, Dek, ya? Iya. Iya aja deh, daripada bonyok ya. Oke, jadi kamu suka karena dia lucu. Lucu banget. Lucu banget. Oke, terima kasih, Manda. Baik, saya menuju yang lampunya dimatikan. Di sana ada Nana. Hai, Nana. Nana, iya, Mas Eko. Kenapa Daus ini lucu, makmur, kaya, keren, terkenal. Kok mati? Belum bayar listrik kali, Mas. Kapannya habis. Oke. Okay. Sebelumnya boleh sapa, Mas Eko? Boleh. Daus? Iya. Hai. mohon maaf ya, saya mematikan lampu karena... Sebelumnya saya sudah melihat masa lalunya beliau. Oh, sudah lihat masa lalunya dia. Saya takut, Mas Eko. Kejadian terulang lagi. Oh, masa lalu yang dia... takut diceraiin. Jangan ya. Takut, kalau diceraiin kan bisa dapat bule dari dia ya. Oke. Bule settingan, Mas. Nana. Ya. Kita tuh jadi orang ya, yeah. Kita gak bisa melihat seseorang dari masa lalunya. Bisa jadi masa lalu itu yang membentuk orang itu menjadi lebih baik kemudian hari. Apa kamu gak nyesel kalau ternyata Daus ini orang yang terbaik yang pernah kamu temuin. Tapi kamu matiin lampu. Saya takut, Mbak. Takut ya, oke kalau gitu terima kasih ya, oke siap. Masih. Hai. Nah, tadi kita sudah kenal namanya Daus ya, dan sudah ada banyak lihat yang suka lihat. Keren banget ya. Oke. Okay. Nah, kalau kebanyakan pegel, Mas. Banyak. Iya, belum nanti kan ntar juga kan pasti ada yang dimatiin. Malam mati dari 30 yang mati 35 kok nanti ya. Oke okay, ya. Seluruh lampu mati. Oke, Daus ya. Hati-hati ya. Iya, baik ya. Nah, sekarang saatnya kita lihat keseharian dari Daus. Hai wanita-wanita single yang lampunya masih menyala, bila Anda suka tetap menyalakan lampu, bila tidak suka silakan matikan lampu. Yuk. Saya suka sekali dengan hal-hal yang lucu. Orangnya dimari. Saya suka sekali dengan hal-hal yang lucu. Oleh karena itu, saat saya terjun ke dunia entertain, saya langsung jatuh cinta untuk menjadi seorang pelawak.
saya mau lihat-lihat mobil. Profesi pelawak membuat saya dikenal oleh masyarakat. Dan saya sangat mencintai profesi. Dan saya sangat mencintai profesi saya ini. Di tengah kesibukan, saya suka mengisi waktu luang dengan bermain games dan mengoleksi sesuatu yang unik. Ladies, saya suka sesuatu yang unik, termasuk dalam kisah cinta kita nanti akan saya buat unik dan berbeda dari kisah cinta biasanya. Ada 8 yang menyala, tuh lama-lama kan makin turun kan ya, oke okay, ya. Lama-lama habis. Yes. Kok yes sih? Oh ya salah. Oke, okay, baik. Saya menuju yang lampunya masih menyala, yang menyala ini 8, yang dimatikan 22. Saya menuju ke Felicia. Hai Felicia. Felicia. Iya Kak Eko. Ini pramugari nih. Oh pramugari. Masih suka sama lo. Oh, yes. Pernah naik pesawat enggak? Alhamdulillah. Pernah? Enggak. Orang takut ketinggian. Iya. Felicia, iya. Kamu menyalakan lampu. Apa yang kamu lihat dari seorang Daus? Aku dari dulu emang ngefans sama Kak Daus. Oh. Iya, aku kalau misalnya Kak Daus lagi ada di TV itu aku selalu nyempetin buat nonton Kak Daus. Oh, keren. Itu dia beneran nonton TV acaranya Daus apa boneka Caki? Ah, bukti mah. Oke, terus sayang. Iya, aku kayaknya hari-hari aku bakal makin ceria kalau ada Kak Daus di sini. Ai. Oke. Felicia, pernahkah punya cowok seperti Daus? Pernah? Belum. Hah? Belum pernah ya? Oke. Okay. Nah sekarang ini prioritas hatinya Daus kelihatan buat Felicia ya. Oke, okay, thank you. Terima kasih Felicia. Baik, saya menuju yang lampunya mati. Lampu mati di sana ada Eci. Hai Eci. Udah lagunya udah bikin capek. Maju sekali, mundur 3 kali. Makanya kalau keluar tangannya tarik mas. Oh, Eci. Aha. Ulala baby. Kasih semangat dulu dong buat Eci. Udah pada lemas ya. Desa entertain ya Mas Eko ya. Iya. Tinta Sukria Eke. Paham gak? Paham gak apa yang diomongin? Ya masa kagak ngerti sih. Ngerti? Enggak. Secara siapa ya sih, kan? Apa sih yang Tinta Sukria itu apa sih yang gak disuka gitu? Hah? Tinta Sukria? Tidak suka. Tika Tinta Sukria sama Ye. Oh tidak maaf. Suka sama lo. Waduh, worry be happy. Secara ya kan entertain itu Tinta pasti ya kan. Kadang-kadang Tinta apa, kadang-kadang Adin. Kadang-kadang Adin, kadang-kadang Tinta ya kan. Puspa Puyung Hai, Oyong Akika. Jadi kadang-kala ada, kadang-kala enggak ada, bikin pala pusing. Wah. Nah, itu. Secara ya, secara lo Shay. Secara ya, Indang, Bejes Akika udah tralala nih, udah kayak Inces beneran, Ariel. Tahu kan Inces Ariel? Tahu enggak? Princess Ariel? Siapa ya? Princess Ariel. Ariel. Putri Duyung. Tawaran ya kan? Terus kalau Eke mau beli diamond, berlian, mobil Indo, ya kan gimana dos-dos Shay? Puspa Eke. Desa Bismil. Bismil. Bisikan. Sure. Desa Bisikan jadi Tintanya. Hah? Tintanya? Kan dia Tinta Sukria. Ini apa sih, Tomo?
Apa sih lu? Tinta Sukria tidak suka. Gak paham. Mau tomo-tomo mulu dari tadi nih. Emang di KTP lu. Oke, jadi ye tidak Tinta Sukria. Oke, thank you. Terima kasih, Eci. Baik. Dirimu aku kasih tantangan, ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu tayangan berikut ini, yuk. Maaf, mau pisah apa ya? Ada kemajuan sih, Selamat. Aduh Ila, bempernya begigi kok, kayak yang punya. Itu tadi potongan film Warkop. Tugasnya adalah untuk ngedubbing film tersebut. Kalau gitu langsung aja. Saya kasih kesempatan juga bareng dengan keluarga besar Take Me Out Indonesia. Hai, keluarga besar Take Me Out Indonesia. Tunjukkan pesonamu malam ini. Siap. Ada Widya, tepuk tangan buat Widya. Ya. Baik. Nah, Widya jadi perempuannya yaitu Kamelia ya. Malik tadi, Kamelia Malik muda. Daus jadi Dono. Saya tambahin lagi dua yang jadi Indro sama jadi Kasino. Bekti sama Vicky. Sini yuk, kasih siap. Ya, oke, siap. Siap. Oke, siap. Ya, mulai. Waduh. Hah? Mobil siapa itu ya? Kayaknya mobil Mas Indro apa ya? Oh, mobilnya Mas Dono. Kayaknya mobilnya si Slamet. Hai. Loh, 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 loh. Iku Dono kok iso nyetir yuk? Maju. Waduh, itu kok giginya di depan ya? Iya, Tunro. Jangan gitu dong. Biar bagi-bagi nganterin gua ke ini, ke kampus. Dulu ya. No. Ah, terus aku gimana ya. Dong? Tendang aja. Kok aku gak dianterin sih? Tenang aja. Ih, aku udah nunggu lama, Mas. Ayo dong dianterin ke kampus sekarang. Eh, malah lu ngomong-ngomong dong. Gimana sih? Pergi, aku akan nganterin kamu ke ujung dunia pun. Ya. Oke, okay, thank you. Widya, thank you. Terima kasih. Udah di sini loh ya. Oke, okay, baik. Nah, tadi kita sudah lihat yaitu bagaimana mendubbing filmnya Warkop ya. Nah, sekarang saatnya untuk wanita-wanita single untuk menentukan pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Sisa dua. Baik, sisa dua ada Kristi dengan Libonit, ada dua yang masih menyala, 28 sudah dimatikan. Saya menuju ke Libonit terlebih dahulu, ya oke okay, siap. Libonit, lampu nyala nih. Gimana melihat Daus? Ya aku suka sih karena pertama dia lucu, yeah. Yang kedua dia pasti performance-nya kreatif dong, bisa dubbing seperti itu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Jadi kamu melihatnya kalau lihat Daus tuh lucu ya? Iya. Yeah. Lucu. Kalau pertama kali ngeliat Daus di mana? Di TV. Iya di TV, masa di toko pasar. Oke, okay, thank you, terima kasih Libonit. Baik, saya menuju yang lampunya dimatikan. Sana ada Nadia. Hai Nadia. Baik. Oke, Nadia. Lampu dimatikan. Enggak suka sama Daus. Tadi sih dia lucu banget sebenarnya, tapi pas lagi performance-nya kurang menghayati. Kurang menghayati kok. Ya. Iya, jadi kayaknya ketawa-ketawa terus. Aku kan sukanya dia ngeliatnya serius. Serius gitu ya. Dia udah lucu banget soalnya dari awalnya. Jadi kamu sekarang
mati ya, karena melihatnya kurang serius. Oke, terima kasih Nadia. Ya, baik. Masih ada satu yang belum dibuka, pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Thank you, sayang. Baik, ada satu wanita sudah ditulis. Apakah apakah Nat Purnama? Ataukah Natalie? Dan yang ditulis adalah Irmaya. Baik. Nah, ada Irmaya. Lampu akan saya nyalakan terlebih dahulu. Kamu boleh bertanya kepada Daus. Wus. Silakan Irmaya. Makasih Kak Daus. Aku mau nanya boleh? Ditanya boleh? Iya, boleh. Iya. Aku kan orangnya emosian, temperamental. Apa yang menurut Kak Daus buat ngeredain emosi aku, sedangkan aku emosiannya tuh susah diredain, kadang marah-marah, kadang gak jelas, kadang kalaupun udah baikan, aku tuh jadi marah-marah lagi gara-gara inget, gimana? Kalau keinget lagi. Iya. Gimana? Emosional ya. Dikurangin makan daging kambing ya. Kenapa jadi kayak dokter? Oke. Yeah. Daus, gimana Daus? Cuma satu. Apa? Ajak shopping. Oh, ajak shopping. Keren. Iya. Oke, Irmaya, jawabannya adalah diajak shopping. Gimana? Kan Kak Daus tukang pelawak, kenapa enggak ngehibur aku? Itu kan tahap yang kedua. Yang pertama ya tetap menghibur dong. Tuh. Oke, gimana? Hah? Aku maunya yang aku harapin tadi, dia tuh maunya ngehibur aku, enggak ada maksudnya. Berarti kalaupun nanti kita berantem, kalau nanti kelanjutannya kita nikah, berarti kalau kita berantem dalam rumah tangga gampang dong tinggal nyogok aku belanja. Oke, jawabannya terserah kamu, mau lanjut atau tidak. Oke. Maaf ya, Kak Daus. Ya, oke. Terima kasih. Ya, oke, siap. Baik. Ya. Tersiksa Kristi dengan Libonit. Daus, mau kasih pertanyaan atau tantangan? Daus mau ngasih tantangan buat mereka berdua. Oke, apa tuh? Tantangannya adalah meniup trompet yang paling panjang. Karena kan napas Daus kan pendek ya mas, dikit. Jadi napasnya buat niup trompet gak bisa yang panjang. Oh, persiapan buat tahun baru. Buat persiapan tahun baru. Siapa yang niup trompetnya panjang banget, maka dia yang paling the best. Oke, baik kalau kita. Baik, siap. Wow, percintanya jadi karyawan ANTP ya. Oke, siap. Oke, baik. Kristi dengan Libonit kemari. Yuk. Tantangan pertama dari Libonit ya. Oke. 3, 2, 1. Udah. Satu tarikan napas ya. Oke. Sekarang Kristi. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Terima kasih Libonit. Ya, oke. Okay. Siap bawa trompet. Bawa. Buatan baruan tahun 2018 ya. Oke. Okay. Baik. Daus. Ya. Sekarang saatnya dirimu menentukan pilihan.
Tentukan pilihanmu dari sekarang. Silakan. Ya. Bagaimana dengan Libonit? Piki mau kemana Piki? Oh, bantu. Bagaimana dengan Libonit? Kita ke sono. Kristi. Piki. Kristi 23 tahun. Libonit. Ini. Libonit 27 tahun. Maaf. Oh, yang dipilih Kristi. Oke, siap. Siap. Ya udah, ya, oke, udah turunin. Lah, kenapa baru kali ini ya iklan keluarga berencana baru ada? Oke, siap. Oke. Ya, makasih. Baik, selamat buat Kristi, selamat juga buat Daus. Nah, hai sahabat cinta, inginkah seperti Kristi dengan Daus? Caranya mudah banget, lihat websitenya kami dan daftarkan di website kami di www.takemeoutindonesia.com. Gratis, tidak mau bayar. Baik, kamu berdua. Saya kasih budget ngedet 10 juta rupiah. Terima kasih, silakan. Yeah.